mata abada, jangan salat kepada mereka yang mati di kalangan munafik itu. Huzaifah tahu siapa munafik, dia tak pergi salat. Umar bin Khattab, dia tanya Huzaifah, aku termasuk dalam senarai itu. Itu Umar, dia bimbang, takut dia termasuk. Kita confirm, kita tentu bukan. Umar bin Khattab, dia bimbang, takut dia termasuk di kalangan golongan munafik. Huzaifah, dia sahabat Nabi yang memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang seperti ini. Akhir zaman orang sukalah hadis-hadis tentang fitan. Saya pergi ceramah di Pahang 2 hari lepas. Pahang ni negeri yang itu susah sikit saya nak masuk. Tapi saya pergi ceramah di TUDM Pahang dengan syarat daripada pejabat mufti Pahang tak boleh diperkenalkan sebagai bekas mufti Perlis. Benda dah berlaku nak buat macam mana. Tapi tak apalah, itu salah satu bab alangkah lucunya negeri ini. Tapi tak apa, masa sesi soal jawab di TUDM Pahang, alhamdulillah ramai datang, termasuk pengkalan, komander pengkalan dan udara dan semua paman. Ada dua soalan saya ingat orang tanya. Adakah bendera hitam yang Nabi sebut dalam sebagian hadis tu ialah bendera Terengganu? Pasal punya syok orang Terengganu dalam studio duk runtuh. Stadium bina 2 kali runtuh. Akhirnya tak tahu nak buat apa. Kawan saya, kawan kita dari Kuala Lumpur hantar, rupanya bukan salah kerajaan Terengganu, salah Atromen pilawan dengan raksasa di Terengganu. Jadi tang kerajaan tu tak salah juga, buat 2 kali runtuh, ratus juta duit rakyat jahanam. Bendera Terengganu tu warna hitam. Kes bendera hitam ni sejak zaman dulu jadi apa, jadi rebutan. Abu Muslim Al-Khurasani, dia dibunuh, dia juga bawa bendera hitam daripada Khurasan. Kononnya nak kata bendera hitam ialah bendera panji-panji Mahdi dan macam-macam orang exploit hadis-hadis yang berhubung dengan cerita akhir zaman. Sebab itu hadis akhir zaman ni bagus pengajaran untuk kita, tapi ada orang dia guna hadis akhir zaman untuk ambil kesempatan. Berapa ramai sepanjang sejarah orang Islam orang yang mengaku menjadi Mahdi? Setiap negeri boleh kata ada. Setiap negeri boleh kata ada mengaku jadi Mahdi. Saya sebut kepada tuan-tuan hari itu, manusia ni dia nak cari kelebihan yang bukan milik dia. Saya komplain beberapa orang yang claim dia habib-habib ni, bukan kelebihan ilmu tapi kelebihan keturunan dia. Dia sendiri tu tak ada apa, duk cerita bekas dia. Pasal apa bekas hang patut orang pakai duk minum? Pasal aku keturunan sekian-sekian, aku keturunan Nabi. Ramailah Saddam Hussein masa nak perang dulu pernah mengaku dia keturunan Nabi. King Hussein dan Raja Abdullah di Jordan, dia memang keturunan Nabi ya. Itu pun tidak menjadi hujah bahawasanya kerajaan dia tidak boleh dipertikaikan. Macam-macam saya sebut kepada itu. But di Jordan kalau kita pergi ada Ashabul Kahf. Kononnya di situlah cerita Ashabul Kahf Quran tu. Apatah lagi adalah tengkorak dia. Tak tahulah kemudian ada masjid. Nampak macam dekat dengan cerita tu. Kita pergi ke Turki, kat Turki pun ada. Dia pun kata Ashabul Kahf. Tuan-tuan sebut Ashabul Kahfi tu. Ashabul Kahf tu. Hak kat Turki, hak tu ya.
Tuan-tuan pergi ke China, ke Urumqi. Di China pun ada. Tuan-tuan nak heran apa? Di Yaman, mereka tawaf kubur Nabi Hud. Tengok-tengok video memang banyak. Mereka nafi apa? Memang mereka tawaf. Geng-geng, sebahagian geng tarekat. Kubur Nabi ni bukan ada yang confirm. Kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, Nabi kata kalau Nabi di Mesir, Nabi nak tunjuk kubur Nabi Musa, tapi kita tak tahu. Apabila orang Islam buka Mesir, mereka jumpa mayat yang tak reput sejak beratus-ratus ribu tahun. Dikatakan mayat itu ialah mayat Daniel alaihi salam. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka hantar berita ni kepada dia, dia menjadi khalifah ketika itu. Dia minta supaya digali berapa belas kubur dan ditanam mayat itu. Pasal ada orang memang duk pergi minta apa berkat apa, supaya orang tak tahu yang mana satu mayat kubur dia. Supaya orang tidak melakukan syirik. Tu saya kata, tuan-tuan pergi tengok kubur sebahagian Nabi, kecil lah. Cuba tengok kubur Nabi Syu'aib di Jordan, panjang. Kita tanya pasal apa panjang? Bukan saja mereka, orang kata kubur Nabi Syu'aib di situ. Nama lembah tu Wadi Syu'aib, lembah Syu'aib. Tapi oleh kerana seorang kata sana, korang tak kini, seorang kata sini, dia tarik panjang sekali. Itu je nampak panjang. Mai orang kita kata, eh rupanya Nabi Syu'aib ni tinggi, kata. Tak kena mengenal kan. Imam Mahdi sampai Masjidil Haram pernah ditawan kerana cerita, kerana ada pihak yang mendakwa Mahdi. Dalam sejarah Mahdi yang paling berjaya nampaknya Mahdi di Sudan. Dia panggil Al-Harakah Al-Mahdiyah, gerakan Mahdi di Sudan. Dia lama, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia perang dengan British, British pun kalah. Dan lama, dan dia menguasai kerajaan Mahdi di Sudan. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Lepas tu ramai hak lain duk mengakunya macam tu pun, macam-macam dakwah. Ada orang kata Mahdi Abbasiyah sebagai Mahdi. Ibn Khaldun antara orang yang kata tak apa percaya Mahdi. Mahdi Isa bin Maryam. Mahdi Isa bin Maryam. Ramai orang mendakwa diri dia pun Mahdi dengan gunakan hadis ni. Di Malaysia, Asy'ari Muhammad, matilah dia. Sebelum dia mati saya abang lah. Lepas dia mati ni mesti pergi ikut dia, kata dia tak mati. Betul. Pasal ajaran sesat ni sama lah. Dia point tu ya. Kalau mati, kalau dah mati, kehendak tak tercapai, dia akan kata bahawasanya sebenarnya tak mati. Kalau tidak, orang kata bohong lah. Pengikut dia akan kata, are you bluffing me? Dia tak mati. Dia mati. Mana cita-cita awak? Oh, untuk kata, untuk buktikan. Dia kata tak. Dulu saya pergi P. Jordan, saya ingat. Asy'ari Arkam masa ada hidup. Masa, apa nama, Perang Teluk. Yang pertama, Gulf War. Dia kata bahawa padang jarak, padang apa, Jordan akan jadi padang jarak pada Tukukur. Hancur kena peperangan antara Iraq dan Amerika. Ramalannya semua geng-geng Arkam balik masa tu. Lepas tu tak jadi. Dia kata Allah buat benda lain lah. Dia fikir macam lain lah, dia buat lain. Dia ingat Allah macam dengan dia. Tuan-tuan, benda yang dia kata bukan benda baru. Sama Mukhtar Al-Thaqafi, dia timbulkan konsep Al-Bada yang kemudian diambil oleh Syiah.
Bila dia dakwah sesuatu akan berlaku, dia tak berlaku, dia panggil, dia kata bada Allah menjadid, Allah Ta'ala buat semula. Maksudnya Allah ubah rancangan dia. Dia ingat Allah Ta'ala ni apa? Rancang silap, rancang silap kan? Tapi dia nak tutup kesilapan dia, dia buah ke Tuhan. Kalau kita ingat dulu masa Syari, dia keluarkan jadual Allah. Jadual Allah untuk Soeharto, jadual Allah untuk apa? Dan dia keluarkan risalah, risalah, risalah di bumi Syam. Dia kata masa Abuya pergi ke Syria, awan lindung dia sama macam dengan awan lindung Nabi masa Nabi ke Syam, masa Nabi kecil-kecil. Dan dia mula dalam Sunni, majoriti Sunni, hampir keseluruhan ulama Sunni berpendapat bahawasanya Mahdi ni dia datang daripada Al-Hasan. Pasal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata inna bni haza sayyidun sayakhruju min sulbihi rajulun ismu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Anak aku ini sayyid, cucu dia lah, tuan akan keluar daripada sulbinya lelaki yang namanya macam nama aku, nama bapaknya macam nama bapak aku, yakni Muhammad bin Abdullah. Syiah dia tak apa seronok dengan Al-Hasan. Sebab Al-Hasan dia telah menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan zaman pemerintahan dia. Kerana selepas Ali, pemerintah adalah Al-Hasan. Tapi Al-Hasan berapa bulan memerintah serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kerana dia tak mau keadaan huru-hara di kalangan orang Islam. Tahun dia serah tu dinamakan dengan Amul Jama'ah, tahun perpaduan orang Islam. Syiah tak happy. Syiah kata keturunan Imam Mahdi ni, Imam Mahdi ni daripada keturunan Al-Husain. Arkam kata keturunan daripada Husain. Pasal dia buat susul galur apa nama Syekh Suhami dia, aku menapi ke Husain. Tak tahulah Husain betul ke Husain lempoyan ke, kita tak tahu. Tapi Husain lah. Apa Sunni kata dia manusia macam biasa, dia lahir dan kemudian dia jadi Mahdi, kemudian dia membesar dia Mahdi. Syiah kata dia menyorok kemudian dia muncul. Arkam kata dia muncul, dia menyorok dan dia muncul. Syiah kata sebelum dia keluar, sebelum dia keluar akan ada wakil dia yang berhubung dengan orang yang disebut sebagai Naibul Imam, Naib Imam. Naib Imam tu dah yang mana Khomeini dan seumpamanya memainkan peranan, dan kemudian Khomeini menghidupkan konsep yang dinamakan dengan Wilayatul Faqih, Wilayah Faqih, The Absolute Power of Faqih, yang mana Faqih ni dia ada kuasa yang mewakili macam kuasa Mahdi lah. Sunni tak percaya benda tu. Sunni kata dia muncul baru kita kira. Arkam percaya benda ni. Arkam sama. Syari wakil kepada Mahdi. Sama. Tapi Syari satu orang politik yang bijak. Saya tak pasti antara dia dengan Brehali siapa pandai, tapi dia seorang yang bijak. Dia menyatakan bahawasanya dia buat apa? Sebelum dia kempen kepercayaan-kepercayaan dia, jika siapa yang ingat, dia lancarkan satu kempen nama dia Bahaya Syiah. Dia orang yang awal buat buku Bahaya Syiah supaya orang tak kaitkan dia dengan Syiah. Tapi the whole thing yang ada dalam kepala dia sama dengan Syiah. Even dia punya plan untuk take over the country, menurut dia lah sama macam rancangan Khomeini. Khomeini buat apa? Khomeini duduk di Perancis dalam buangan, kemudian hantar orang dia, hantar kaset, hantar apa, rakyat dia bersedia tunggu dia, dia merata, dia balik dengan kapal terbang, dia pasambut, kemudian dia jatuhkan kerajaan.
Ha, di sini dia siapkan bas, pusing semua, orang duduk tunggu. Dia balik, orang sambut, dia ingat dia boleh ambil kerajaan. Sama. Tasyabahat quluhum. Sama. Pasal manusia ni nama je lain-lain. Pada zaman yang berbeza, tetapi drama dia sama. Drama sesat pun sama, drama kebaikan pun sama. Dia tak jauh, dia sama. Yang tu saja orang akan main. Nabi tak pernah suruh kita suruh duk apa, duk buat bah, tunggu Imam Mahdi. Nabi tak suruh. Ya, main-main lah. Dia tak main pun tak ada masalah. Kita, Allah Ta'ala akan tanya tentang kita dan amalan kita, bukan tentang anda jumpa Imam Mahdi. Tak masuk. Malaysia banyak berapa Mahdi sekarang muncul. Di Perak muncul seorang nama Maryam mengaku Mahdi. Namanya di Selangor ada mengaku Nabi, lebih ada Mahdi lah, yang jaga zoo. Di Terengganu yang ada bendera hitam, lebih pasal ada mengaku Tuhan Ayapin. Okey.